semuanya, welcome back to my YouTube channel Yuliana Tania. Hari ini aku super excited, super happy karena untuk pertama kalinya aku mau bikin video unboxing. Semua barang ini tuh dari belanjaan 12-12 kemarin dan ini tuh pertama kalinya seumur umur aku satu hari check out barang sebanyak ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa aktifin notification supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Okay, let's start with barang yang paling besar dulu, yaitu barang ini. Beli barang ini tuh beruntung banget karena aku pas belinya tuh lagi flash sale. Jadi harganya murah, tapi kita lihat aja barangnya bagus atau enggak ya. Wow, dapat gratis hand cleansing gel. Thank you. Jadi ini tuh dari Happy Fit yang exercise mat dan ini tuh tebel banget ya guys, tebel banget. Ini yoga mat tertebal yang aku punya. Untuk barang yang kedua yang di depan aku aja, ini tuh dari luar negeri dan ini adalah wow, ini tuh bando guys. Iya, gak ada isi yang lain, cuman bando doang. Kan kapanan Shopee tuh ada cashback 120% sampai 12.000. Jadi istilahnya kita belanja 10.000 aja udah dapat cashback 12.000. Bukannya kita belanja keluar uang, malah kita untung 2.000. Alhasil aku beli ini bando. Ya gak gitu bagus sih jujur aja, cuman kayak bando plastik terus dikasih kayak kain gitu. Tapi ya, well, lumayan. Terus ini yang ketiga, ada barang dari luar negeri juga. Jadi ini pasti barang yang kurang murah. Wow, isinya cuma kaos kaki satu, guys. Dan ini tuh kayaknya aku dapet dari flash sale. Harganya cuma 100 rupiah. 101 rupiah. Lumayan sih. Kayak kaos kaki pendek gitu. Aku sering pakai buat olahraga. Yeay! Next, kita unboxing lagi. Ini tuh dari Surabaya. Aku aja lupa ini beli apa, jadi kita buka aja dulu. Iya, ini itu, kalau kotaknya kotak face shield, tapi aku nggak beli face shield, jadi... Oh! Ini tuh makanan, guys. Ini tuh makanan yang udah aku tunggu-tunggu. Karena pas kapan aku mau beli tapi nggak jadi-jadi. Isinya adalah tteokbokki. Ini tteokbokkinya kayaknya harganya 28.000. Expirednya juga bulan 10 2021. Masih lama guys, gak sabar mau cobain ini. Katanya enak banget tteokbokkinya ini. Next, mari kita lanjut dengan yang ini aja. Ini barang dari Unilever. Wow, jadi wah, bolong guys kotaknya. Padahal aku tuh selalu simpen kotak-kotak kayak gini, jadi waktu aku mau ngirim-ngirim aku bisa pakai kotak ini lagi. Aku beli Vaseline SPF 24 2, ini juga murah belinya harganya ini. Dan ada ini Pepsodent yang besar banget, ini Pepsodent yang biasa. Ini murah guys, harganya 11.000 kalau nggak salah. Sebenarnya aku nggak pakai ini, aku beli untuk orang lain. Simpan kotaknya. Next, aku mau buka ini. Cara ini tuh untuk keran gitu. It's weird, tapi mama aku bilang mau, jadi ya begitulah ya. Lanjut kita ke barang yang ini. Ini tuh dari Unilever juga. Wah, aku tuh check out kayak satu toko, tapi di check out yang berbeda supaya dapat cashback sama gratis ongkirnya itu kan masih banyak. Ini aku juga gak juga butuh ini, tapi ya karena murah jadi aku beli aja, mungkin bisa aku kasih ke siapa gitu. Tara, ini Vaseline yang lip therapy rosy lips. Vaseline itu harganya adalah 22.000 untuk dua, terus kena diskon lagi. Jadi total-totalnya aku tuh cuma bayar 10.600 untuk dua Vaseline ini. Murah kan? Next, kita ke barang yang selanjutnya. Itu adalah produk skincare yang aku suka banget dan aku udah pakai. Kalau bisa dihitung-hitung 10 ini ada kali ya.
Ini tuh Sebamed Care Gel, kalau kalian udah lihat aku ada bikin reviewnya. Ini aku suka banget, expirednya masih lama. Lama sih. Bulan 9 2022. Jadi akan aku pakai. Next, ini ada barang dari ini juga aku suka banget ini. Barang yang aku beli sendiri. Kalau kalian yang belum tahu, jadi dulu lipatan mata aku tuh bukan lipatan mata yang sekarang gitu. Lipatan ini adalah lipatan yang aku usahakan supaya menjadi lipatan yang seperti ini. Kalau kalian tertarik nonton videonya, ini dia videonya. Kalian bisa cek, ntar aku taruh di description box. Dan ini dia barang yang selalu aku gunakan untuk membentuk lipatan mata yang seperti itu. Tadaaah. Ini eyelid tape, aku belinya di sini karena diskonan cuman maksimal beli 4. Jadi ya udah aku beli 4. Biasanya aku stok 10 kali gitu biasanya. Tapi ya udah, tambahan stok untuk Juliana tadi ya. Next. Ini barang tercute ini. Entah kenapa mama aku bilang, bagus, ayo kita beli satu gitu. Jadi pas buka pintu tuh selalu ribet gitu guys. Kalau hujan buka pintu, ntar kan tangannya susah tuh, kita udah pegang pintunya tapi kita kehujanan pegang payung, pokoknya ribet banget. Terus akhirnya beli ini. Ternyata kecil guys, mungkin ini cuma cocok untuk kayak anak-anak gitu ya. Ini aneh banget, jadi ini tuh payung tapi payungnya tuh ditaruh di kepala dan di sini tuh ada karetnya gitu. Ini harganya kayaknya 25.000 gitu. Caranya tuh tadi kita dorong, di sana tuh ada lubangnya, terus kita tinggal colokin aja. Tara, jadi payungnya seperti ini. Terus kita tinggal pasang aja di kepala. Lumayan kecil kan, kayak ada pasti gitu. Ya, begini guys. Jadi ini dia pembelian yang unik-unik dan terlalu penting. Oke, sudah dulu payungnya ya. Jadi kita lanjut. Ini barangnya kecil lagi. Wow, ini tuh lucu banget. Ini tuh kayak stiker-stiker kalau kita journaling gitu. Aku tuh suka banget nulis-nulis di buku gitu. Dan wow, I love green. Next. Oh wow, ini tuh mirip sama keran yang tadi. Tinggal kalian colokin ke keran, terus dia tuh bisa sekalian ngefilter sama bikin airnya lebih keras katanya. Next, kita buka ini. Antara, ini tuh yang Ferrero Almond Butter. Ini enak guys, tapi emang lumayan pricey untuk sebuah selai. Dan barang ini tuh sama kayak gini. Mari kita buka yang satunya. Jadi ini yang peanut butter sama ini yang Ferrero guys. Kebetulan guys, orang paketan dateng. Ada dua paketan baru dan ini semuanya dari luar negeri. Jadi emang datangnya agak lama. Soalnya kita buka. Ini tuh sama guys. Jadi ini tuh dari paketan yang cashback 120%. Jadi ini kayak semacam gratis. Oh wow. Jadi aku kan suka ngukur-ngukur baju. Ini tuh kayak meteran-meteran yang di tukang-tukang bangunan. Cuman ini versi yang tukang jahit seperti saya. Wah, lumayan. Terus ini ada juga. Wah, aku suka banget. Jadi aku suka pasang tempel-tempel stiker gitu loh di diary-nya. Stiker-stiker emoticon gitu. Jadi buat describe lagi merasa apa di hari itu. Selanjutnya ada. Oh, ini aku juga suka. Kepotong. Oh no. Kalian juga pernah gitu gak sih? Kayak kegunting, terus tak kegunting dalamnya. Jadi ini tuh stiker, sama aku suka tulis taruh-taruh stiker di buku diary. Ya ini lucu sih stikernya. Dan ini tuh juga ada tuh stiker juga dan isinya tuh banyak. Lucu-lucu gitu guys. Oke, lanjut. Jadi kita mau buka yang ini. Oh wow, ini juga makanan yang aku tuh beli pas waktu jam 12.12 karena aku gak dapet semua iPhone dan barang-barang yang mahal-mahal itu. Jadi ya udah aku belinya yang murah-murah. Dan ini itu aku beli camilan. Tara. Ini ada Jet Set Holo, ada Jet Set Choco Fiesta 2.
Yay. Next. Oh wow, ini aku tuh mau bikin Shopee haul di tempat berbeda sebenarnya. Tapi aku buka aja dulu di sini ya. Ini dia, itu adalah toko langganan aku untuk beli sport bra. Ini sama sekali nggak disponsorin. Tapi ntar aku mau try on di video yang lain aja. Jadi ini aku ada beli sport bra. Sama ini kayak baju-baju olahraga gitu guys. Dan selanjutnya aku ada beli ini dari luar negeri. Sekarang kan lagi musim-musim banget tuh. Semua orang sekarang yang gak suka sepeda jadi suka sepedaan, dan jadi beli-beli sepeda, termasuk saya dan kakak saya dan ayah saya. Tapi mereka emang olahragawan sih. Cuman aku tuh gak terlalu kuat gitu sepedaan. Tapi sometimes aku naik tandem yang gonceng dua itu loh. Jadi koko-koko yang lebih. Dan ini aku ada beli dua celana sepeda kayak gini. Satu buat aku dan satu buat papa aku. Oke, next kita buka yang ini dulu. Itu dari L'Oreal Paris. Aku tuh selalu suka sama aku L'Oreal. Tiap kali ada 12-12 atau 11-11, pasti aku nggak lupa tuh beli barang-barangnya dia, karena biasanya dia tuh kasih diskon gede-gede. Dan ini tuh, wah, ini tuh diskonnya gede. Taraaa, ini aku beli tuh buat semir rambut buat mamaku. Mamaku selalu pakai yang L'Oreal ini, nomor 03 dark brown. Aku juga beli ini sabun cuci muka cowok gitu. Jadi ini tuh beli 2 semir rambut sama beli 2 sabun cuci muka cowok. Harganya itu cuma 161.000, dan itu tuh super murah kalau dibandingin harga biasanya. Toko yang sempat jual satu ini aja tuh 100.000-an gitu. 2 kan udah 200.000. Dan ini udah dapat 2, terus juga udah dapat sabun cuci mukanya papa aku 2, which is cuma 161.000. Ini murah banget sih. Next, kita buka dulu yang ini. Aku beli perlengkapan krusio di tahun ini, which is masker. Ini beli 10 pieces, dapat boxnya. Taraaa, ini dia maskernya. Next, yang ini aja dulu. Wah, oops. Jadi ini tuh kaos kaki. Dan aku tunjukin aja. Jadi waktu aku lihat di fotonya, dia itu kayak brown gitu loh. Gambarnya brownnya line, tapi ternyata kok kayak aneh gitu ya. Brownnya tuh gak terlalu cutie pie. Terus ini yang warna kuning juga brownnya tuh kayak mirip-mirip babi-babi gimana gitu. Jadi mungkin aku salah lihat atau gimana. Tapi ini kualitasnya ya gak terlalu bagus sih. Kayak kuningnya tuh masih kelihatan ada putih-putihnya gitu. Oke, lanjut lagi. Aku mau buka yang ini. Oh, ini tuh sama tokonya. Padahal ini ongkirnya masih bayar loh aku. Tapi aku beli di satu toko yang sama di dalam 2 paketan, karena ada barang mama aku yang dia mau terus nyusul gitu. Jadi ya terpaksa beli lagi. Dan ini tuh adalah sportwear. Karena aku suka yoga, jadi aku selalu beli baju-baju yoga gitu. Oh wow, warnanya bagus banget. Oh, ntar aku bakalan taruh di Shopee haul itu aja deh, buat coba-cobain sport bra-nya. Sportwear haul Shopee. Taraaa. Wow. Next, kita unboxing yang ini dulu. Ada pasta gigi Pepsodent yang Center Fresh. Dan ini tuh aku belinya ada 6, which is ini harganya, pokoknya ini murah. Harganya cuma segini. Berarti aku berhemat kan guys. Entah kenapa aku kayak jadi beli langganan jualan pasta gigi gitu. Dan next, kita buka yang ini aja dulu. Ini Biore UV. Aku udah sering pakai, ada bikin review-nya juga kalau kalian mau nonton. Ini tuh juga murah guys, karena belinya pas 12-12. Terus ada juga Tara Men's Biore. Lanjut ke barang yang di sini. Aku beli, oh, aku tuh beli ini guys. Jadi ini tuh adalah buat cepit-cepit di panci supaya nggak panas. Jadi selama ini aku pakai serbet, kain serbet itu.
Terus kok ada ini lucu, terus kayak gratis-gratis gitu. Jadi aku beli aja buat cobain. Langsung aja kita ke paketan yang ini. Nah, karena murah, semi gratis, ada permen Himalaya. Kemudian ini ada makanan kaleng. Tapi ini mengandung babi ya guys, jadi gak semua orang bisa makan daging maling. Ini tuh aku udah tahu sih isinya apa. Kenapa aku harus beli plastik jauh-jauh? Karena plastik dari toko yang ini tuh, plastiknya tuh dia jual yang plastik agak tebel gitu. Karena kalau aku beli di sini tuh gak bisa milih mau ketebalan plastiknya yang seberapa, dan dia tuh jual plastik yang ketebalannya tuh oke. Jadi aku beli di sini. Plastik online shop. Kemudian kita lanjut ke barang yang ini aja. Ini tuh another. Aku jadi sedih sih karena aku beli banyak yang tadi kaos kaki aneh gambarnya nggak mirip brown itu. Jadi aku beli dua lagi. Ya udahlah ya. Oke, jadi next kita ke ini. Ini tuh belanja yang penting juga untuk kebutuhan rumah tangga. Dari 3 gratis 1 lampu LED 12 watt. Akan digunakan dengan baik. Next kita ke ini aja dulu. Ini itu dari jadi ini bukan terhitung pemborosan tapi penghematan. Karena kalau kita beli barang yang kita pakai, berarti kita hemat dong kalau dapat harganya itu lebih murah daripada harga biasanya. Karena itu aku akan menyetok ini lebih banyak. Ini tuh another pasta gigi dari Sensodyne yang repair and protect. Jadi ya, gigi aku tuh termasuk gigi yang sensitif. Jadi kalau aku pakai pasta gigi yang nggak cocok, gigi aku tuh bakal ngilu-ngilu semua gitu. Dan waktu aku ke dokter gigi, dia tuh saranin aku tuh pakai Sensodyne yang repair and protect ini karena katanya bagus. Dan ini tuh super murah guys. Sekarang Sensodyne itu harganya 40.000 satu. What? Pasta gigi 40.000 satu menurut aku mahal sih. Terus waktu 12-12 kemarin dia itu jadi 29.000, which is a good deal. Terus aku beli 5. Jadi kalau dipikir-pikir, aku tuh beli pasta gigi, beli odol banyak banget sih guys. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Wow, aku beli 13 pasta gigi demi apa? Lanjut kita ke barang yang ini aja. Termosnya dari Ozon. Dan ini tuh aku dapetnya waktu diskon juga 12-12. Ya, ini akan berguna. Next, barang yang ini. Ini tuh paling berat sih. Ini dari Fmart by Shopee juga. Tapi aku lupa barangnya apa. Oh, karena sebentar lagi tahun baru, kita mau masak-masak daging. Daging-daging yang kayak daging Yoshinoya. Masak sendiri biar lebih murah. Dan ini tuh aku beli. Wah, nggak ada yang pecah guys. Padahal ini botol kaca. Jadi oke. Itu sausnya enak guys. Tinggal daging itu, daging yang tipis-tipis itu, kemudian kita celupin aja di kikomen, di marinade sejaman, terus baru kalian bakar-bakar, langsung enak. Ini yang terakhir kali datang. Wow, untuk ukuran notebook ini menurut aku lumayan mahal sih. Harganya tuh hampir 200.000 dari Paperly Lab. Well, lumayan pricey sih, tapi desainnya oke. Semoga buku ini bisa terpakai dengan baik. Oke, jadi that's it semuanya video unboxing aku kali ini tentang Shopee 12-12. Semoga kalian bisa enjoy nonton video ini kayak aku enjoy unboxing semua barang-barang di sini. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like, comment di bawah, dan subscribe. I'll see you guys on my next video. Bye!